Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Nah, kita mau review harga teman-teman. Kita seperti biasa setiap paing di grosir sapi Haji Rudi itu, Bro. Tanggal 25 hari ini, hari Minggu. Barang-barangnya baru, juga banyak yang sold out. Stoknya juga terbatas, sudah banyak yang laku, teman-teman. Oke. Nanti kita akan cek satu persatu. Kalau mau order langsung WA di 087859563592, Bro. Kalau datang ke sini silahkan di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Nah, ini salah satunya yang sudah terbeli nih, Bro. Ini beli, teman-teman, si mental moncong ini masih sing beli, Bro. Si mental moncong ini kilo barangnya. Tuh, oh, itu dikirim langsung, Bro. Mau dikirim. Dikira rego piro karo juragan? 16,5. Nah, 16,5. Omah sampean gini, Mas. Oh, tempat diri. Gini. Gini ya? Lor kali gini ya. Oh, dituntun, Bro. Itu tadi deal harga segitu, Bro, di bawah. Nah, kemudian ada limusin. Ini laku, teman-teman. Sudah di plastik ini laku, tapi ini limusin masih belum. Ada betina juga, teman-teman. Nah, ini ada limusin super, Bro. Ini sebenarnya sudah di umuran sekitaran 6 bulanan, 7 bulanan sekitar itu tuh. Cuman memang sengaja belum dikeluh, Bro, seperti ini. Sapi superan biasanya yang punya eman, Bro, mau dikeluh. Nah, ini ya. Kupingnya masih menunjukkan limusin, kepalanya begitu gundul, ganteng, terus posturnya kita lihat dari samping cukup panjang, Bro. Janjang, bahasanya kita itu janjang, Bro. Dowo limusin, untuk limusin segini sudah gede, Bro. Sudah gede untuk limusin ya. Bokongnya silahkan diamati, sangat semok sekali. Kalau untuk tingginya kita coba lihat. Tingginya dari bawah kita naik di 117, Bro. 117 untuk tinggi badan belakangnya, teman-teman. Piro, Mas, kalau harganya, Mas? 18,4. Nah, 18,4, silahkan. Kalau ada yang mau di screenshot saja, terus dikirim ke nomor yang kita sebutkan tadi. Enak kalau di screenshot, enak, teman-teman, mengetahuinya. Nah, kemudian di samping kirinya juga sama jenisnya limusin, teman-teman. Speknya sama seperti sebelumnya, juga limusin. Apa, Mas? Dukul ya. Oke, gundul. Hari ini kasih makan damen, teman-teman. Nah, gundul. Telinganya juga hampir sama seperti yang tadi. Ketebalannya segini, Bro. Nah, mantap. Untuk tinggi badannya ini, ya, kita ukur 117 sama 117 juga. 117 juga, teman-teman. Nih. Ya. Kalau harga berapa, Mas? 15,5, teman-teman. Beda jauh, teman-teman. Tingginya sama. Panjang sana ya, Mas. Panjang sana, teman-teman. Ini berbeda di panjang. Tingginya sama. Nah, kemudian selanjutnya ada jantan. Jantan simental. Corak simental malbor sedikit, tapi malbornya, Bro, nggak banyak, hanya ini aja. Oh iya, sebelah sini banyak. Nah, ini yang cari simental malbor. Ini ada sebelah sini banyak. Terus umurannya juga sudah cukup umur, mungkin 10 bulan lebih mungkin, Bro. Sudah 10 bulan lebih. Sungguhnya sudah segini, teman-teman. Sudah jemokoan lah. Sudah jemokoan, ini bukan pedet lagi. Kaki-kakinya, teman-teman, kaki simental, tingginya 120, Bro, untuk simental kali ini. Jantan berapa, Mas? Ini 17,4. Lebih ringan daripada itu, Bro. Lebih, kalau umurnya umur ini, Bro. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada, nah, ini sak jodoh, Bro. Iki karo iki sak nada iki. Malpodo malbore, cuman ini betina, teman-teman. Nah, super sekali ini, Bro. Silahkan dilihat. Kantongnya susu sama, nah, itu kelihatan, teman-teman, ya. Kelihatan ya. Belum terlihat pentilnya, tapi kapurane.
Bro. Nah, ini ya, sama lihat ini calon ambing susunya atau kapuran bahasa Jawa kita. Bagus makannya, silahkan diamati, lewahap sekali. Kemudian kalau kepalanya kepala betina, Bro, kepala betina seperti ini. Ini sungune. Kalau umuran mungkin di sekitaran 10-11 bulanan mungkin ya, atau 10 bulanan lah sekitar itu. Kemudian untuk tingginya 119 simental, coraknya malbor, kaki-kakinya oke, bokongnya teman-teman terus bagus wadonane, Bro. Kalau cari babon susu putingnya 4 ya, Mas. Oh ya, itu kelihatan teman-teman, susu puting sama wadonan ini diamati, Bro. Bagus-bagus, ini bagus teman-teman. Berapa, Mas? 14.800, memang super, Bro. Ya, super, calon babon super. Kemudian ada limusin krosimental. Nah, limusin krosimental ini, Bro, bulunya di kuping teman-teman, lebat, bersungu, bagus. Ini dikasih kelinting nih, Bro, dari sananya ini, Bro. Bonus sih, guys. Nah, kemudian belakangnya seperti ini. Yang warna putih hanya kepalanya saja. Perawakannya perawakan simental, teman-teman. Tingginya 103 itu. 103 teman-teman untuk tingginya. Nah, seperti ini jantan, teman-teman. Pira, Mas? 11.700. Nah, ini 11.700, silahkan monggo teman-teman langsung di screenshot. Ini bokong-bokongannya. Oke. Kemudian ini yang super-superan teman-teman, ini kelangenan. Nah, ini seperti yang kita buat story tadi, teman-teman. Wah, mantap. Ini spek super istimewa, Bro. Super istimewa kayak kelangenan. Nah, ini ceritanya anu, Mas, ya. Apa? EB apa, Mas, tadi? Belgian ya? IB Belgian. Seperti itu teman-teman ceritanya menurut keterangan yang punya sebelumnya. Sapi bilang. Oh ya, yang mantrinya ya, Mas. Nah, ini babonnya, induknya simental, Bro. Kemudian diisi Belgian. Nah, jadi gen Belgian dan simental bertarung, akhirnya warnanya ikut simental tapi ininya, Bro, bokongnya ikut Belgiannya. Seperti ini ya. Nih, saman amati. Ini menurut yang IB seperti itu, Bro. IB Belgian, keluarnya Marlboro Belgian. Belgian Marlboro ya, Bro ya. Biasanya kalau ayahnya namanya itu Gatot Koco ya, Belgian yang di BBIB itu Ananda. Itu hitam putih ya, Mas, warna ya. Nah, teman-teman, untuk yang ayahnya itu warnanya hitam putih, ini merah hitam, teman-teman, seperti itu. Kalau harga gimana, Mas? 22,5 teman-teman, monggo. 22,5. Mantep, Bro. Ono regono rupo, barang langka. Kemudian ini juga, teman-teman. Nah, ini asli Marlboro ya. Ini bukan Belgian, Bro. Simental juga diisi simental. Diisi simental keluarnya seperti ini. Warnanya ya agak-agak Marlboro. Ya Marlboro ya, Bro, tapi enggak ini besar-besar gini loh. Terus yang sebelah sini coba kita lihat coraknya, ini bagi yang seneng Marlboro aja. Coraknya seperti ini yang sebelah kiri. Nah, ini coraknya. Warnanya merah maron, teman-teman. Ini agak basah, ini kelihatan hitam sebenarnya. Merah tua ya. Merah tua, teman-teman. Merah mateng gitu loh. Merah mateng, ini basah. Badannya oke. Oh. Congore, Bro. Ini memang belum dikeluh ya, Mas? Belum dikeluh, teman-teman. Ini 7 bulan. Oh, usia 7 bulan, Bro. Mantap. Bokongnya, Bro. Tingginya piro, Mas? 122 ya. 122, Bro. 122, kakinya sama lihat, teman-teman. Kakinya sama lihat. Nah, biasanya memang seperti ini. Pada badan super itu memang dibiarkan tidak dikeluh dulu. Biarkan berkembang dengan baik pantatnya, teman-teman. Mantap. Ayo kita lihat pantatnya, Bro. Oh, ini. Nah, ini, Bro. Ini pantatnya, bokongnya, Bro.
popor ekornya juga gede. Gede ini. Bagus. Kalau harga berapa, Mas? Ini 26,5. 26,5, teman-teman. Spek super istimewa 2 ini, Bro. Oke. Terus ada lagi itu. Tuh, Mas, ya kuning ya, yang belum laku. Sudah laku, teman-teman. Tuh udah ada plastiknya, ada iki payu, Bro, belum. Oh, ini ada ya, Bro. Oh, udah laku. Ini udah laku, teman-teman. Kemudian yang ini. Ini teman-teman. Nah. Ini Brahman Cross. Duowo, dhuwur awake, Bro. Harga 16,5, teman-teman. Oke. Udah laku, udah selesai semua, cuma tinggal itu, Bro. Cuma tinggal ini. Ini sampai ke sana tadi. Betinanya cuma satu aja, teman-teman. Kalau biasanya banyak betina, hari ini cuma satu saja. Ini laku juga, ini kecil. Jadi yang termurah ini yang tinggal berapa tadi? Yang itu tadi. Ya. Oke, teman-teman. Itu aja untuk review hari ini. Info hari ini cuma tinggal beberapa ekor saja. Nah, ditunggu di stok berikutnya untuk yang cari betinanya. Mohon bersabar karena hari ini tidak dapat yang betina. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi, mendapatkan informasi untuk pedet-pedet harga-harga sapi di kita, Bro. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.